Berikut ini cara untuk split screen di HP Realme. Jadi untuk kalian yang menggunakan HP Realme, tidak semua Realme bisa di split. Jadi untuk itu langsung saja berikut, buka pengaturan. Kita lihat cara pertama di fitur khusus. Nah, kalau kalian yang menggunakan baris samping cerdas ini, seperti ini, aktifkan dulu. Terus kalian pilih di sini, nah, bilas samping cerdasnya. Jadi, daftar aplikasi yang ada di sini bisa kita split dengan cara tekan lama, gulir ke sini. Nah, dia kalau mendukung bisa. Bila samping cerdas tidak mendukung layar belah. Nah, ini ada notifnya. Kemudian di sini ada juga, bila layar belah, kalian lihat pakai 3 jari, usap ke atas, aktifkan yang ini. Kemudian dari resen up, nah ini bila samping cerdas tadi. Jadi kalau 3 jari seperti ini. Nah, dia tidak mendukung, cari aplikasi lain. Misalnya, aplikasi Play Store. Kemudian usap 3 jari. Nah, kemudian buka aplikasi selanjutnya, misalnya file saya. Nah, yang ini. Kalau kita ketuk di pembatasnya itu ada opsi tukar. Kalau dari resen up, pilih akun 3 titik, pilih layar terpisah. Nah, buka aplikasi selanjutnya. Seperti ini. Untuk menutupnya, seperti biasa, dari tengah tarik ke bawah.